warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, Encik ya Babe, alhamdulillah. Kita sarapan pagi minumnya jamu. Habis minum jamu, kita semua pada makan ketupat. Abang Po, Encik ya Babe, gara-gara kita ini sibuk lawan Covid. Kita semua tahu, kita semua jarang ketemu, tapi yang penting kita jaga badan biar pada sehat. Abang Po, Encik ya Babe, pada hari ini tanggal 20 Sya'ban 1442 Hijriah, 3 April 2021, kami mengucapkan untuk rasa salam takzim kami kepada senior-senior kami, kepada Abang Po, Kang Ababe dan Kong Dimari. Kami mengucapkan salam hormat kami di hari Sabtu berpangsi ini. Abang Po, Kang Ababe, sesuai dengan arahan dari majelis adat kami, pada hari Sabtu kita mengenakan pangsi. Hari Sabtu berpangsi, salah satu seni budaya Betawi kita. Jangan lupa Abang Po, Cacingnya Babe, kita semua bagian dari Bamus Suku Betawi 1982 dengan ketua umumnya Bang Haji Oding, dengan sekjennya Bang Haji Muhammad Iksan, ketua majelis adat kami Kong Haji Adi Narapaya, dengan sekretaris majelis adat kami Kiai Lutfi Imam Besar FBR. Saya, David Darmawan, Ketua Umum dari Betawi Bangkit dan pelopor dari Laskar Suku Betawi, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan kami mengucapkan sekali lagi salam hormat kami kepada para senior-senior abang-abang kami. Kami mengerti dengan keterbatasan yang ada, tetap kita jaga silaturahmi. Abang Po, Janji Nyak Babe, di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Kita semua para pelestari seni budaya jangan pada bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang gue lagi sama Bang David Darmawan. Kita mau nanya-nanya tentang isu adanya ondel-ondel yang dilarang katanya sekarang sama pemerintah. Apa kabar Bang David? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih kita gak ketemu. Iya. Biasanya kan abang nih yang peduli banget nih sama Betawi. Sekarang saya gantian peduli. Mesti. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya benar. Gimana Bang? Nah, jadi memang kalau dibilang ondel-ondel, mungkin kami dari ormas kami sendiri Betawi Bangkit, mungkin kita kali yang paling besar dan paling banyak nyelenggarain festival ondel-ondel ya, dalam kurun waktu 2018 sampai sekarang ya. Bahkan di video YouTube yang paling banyak ditonton ondel-ondel itu acara kita. Festival Betawi Bangkit tahun 2018 ada kalau nggak salah 52 pasang ondel-ondel. Itu di Betawi Startup Weekend kita. Kalau nggak salah di YouTube, di channel Betawi Bangkit kita itu ada hampir 35 juta view. Iya. Karena yang emang seru banget. Seru banget emang. Karena memang arti dari ondel-ondel itu ya bukan lambang kemiskinan atau kemaratan. Iya. Ya mungkin ente ada pertanyaan lanjutan tadi yang bisa jawab. Iya, siap. Nah, terus kan dahulu nih ondel-ondel kan emang dipakainya untuk upacara mengusir roh jahat itu. Oh ya, kayak ogok-ogok dan lain-lain. Nah, ya. Oh ya, itu salah satu aspek tradisional, tradisi. Tapi kebanyakan ondel-ondel itu sifatnya lebih adat, tapi bukan musyrik gitu. Ya, bukan musyrik. Iya. Artinya bukan gara-gara ondel-ondel jin jahat, enggak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita happy, kita semangat dengan menggunakan dulu namanya ogok-ogok ya, ogok kayak gitu ya. Agar kita semangat dalam waktu itu sebagai alat saja, sebagai alat. Tapi kita mintanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Berarti harus mengusirnya. Harus digaris bawahi banget, itu bukan musyrik ya, Bang ya. Bukan. Jadi kita itu tetap mintanya kita kepada Allah, nah, hanya sebagai alat aja. Kayak ente berantem nih yang orang jahat pakai golok. Nah, jadi pada saat itu untuk menyemangati rakyat sekitar dan tidak ada was-was, itu kita pakai model kayak gitu. Terus, nah langsung nih, ondel-ondel kan sekarang dilarang nih buat ngamen. Nah, sebenarnya ondel-ondel yang mana dulu? Kalau yang pakai USB wajar. Tapi kalau yang ada iringannya yang jelas, apalagi sekarang di protokol ini ya, kita kan harus jaga jarak, ngomong dan lain-lain. Ya, aneh sih melihat nih COVID-19 ini, Allahu'alam ya, memang kita harus waspada, pandemi itu ada, virus itu eksis, kita kudu hati-hati.
Nah, tapi kalau prokesnya sudah oke, dan seni budayanya itu sudah melekat di dalam cara menyampaikan atau cara memainkannya, kita harus menghormati. Kalau yang USB jelas itu aneh tolak. Ditolak ya? Iya. Soalnya gini bang, banyak isu juga bang, kayak banyak main ondel-ondel, jadi banyak yang kayak mohon maaf nih mencuri terus. Oh iya, ya udah pasti itu. Jadi inilah juga ya alhamdulillah nih hari ini kita di hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Jadi kalau tahun Hijriahnya itu kita tanggal 4 Sa'ban ya. Tanggal 4 Sa'ban 1442 Hijriah ya. Nah, jadi kita nih sebagai anak Betawi, sebagai masyarakat Betawi harus menggunakan sebenarnya kearifan lokal. Kearifan lokal iya. Ya, kita punya seni budaya untuk menghindari atau untuk membentengi kita, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita dari radikalisme. Iya. Dari kemiskinan, dari kemelaratan sebenarnya. Jadi enggak bukan rahasia sendiri ya kalau di Bali kaya raya seniman. Iya, benar, setuju banget. Kaya raya. Itu motornya Harley, Ducati ya. Nah, kita boros-boros sepeda motor kan dicomot sama orang apa dikorek. Alhamdulillah bisalik. Nah, jadi sebenarnya ini yang perlu ditegaskan lagi. Kenapa kita yang punya kampung sendiri kok malu gitu? Enggak mau. Kalau saya mah saya paksa kalau saya punya. Ada sanggar ondel-ondel saya, bukan kita paksa ya. Kita kalau pada saat memang harus dibutuhkan ya kita bilang sama badan-badan penyelenggara pariwisata, ya kita harus tampil gitu, kita harus eksis. Jadi ini yang perlu dikaji lagi nih, seperti apa kedepannya, karena justru dengan kearifan lokal inilah yang bisa menghindari naiknya angka kriminalitas. Ya, karena kita juga di ormas kita Betawi Bangkit, kita membina sanggar-sanggar penari, ondel-ondel, main pukulan Betawi. Ya, wajar aja kalau namanya orang lapar, ya kan? Iya. Kalau makan, kita juga nggak boleh nyalain orang kalau lapar. Tiba-tiba hilaf, dia nyolong, nyolong HP lah, apalah. Karena ada yang ngomong kemarin, nanti ngomong aja. Bocah tuh agak jauh di daerah mana, dia bilang, bang, saya kadang sengaja bang nyolong HP. Kenapa? Biasa masuk penjara, bang. Auzubillah bidzalik. Kenapa? Penjara kasih makan, iya. Walaupun nasinya nasi kadong, nggak perlu keluar biaya, nggak ya? Perlu keluar biaya. Kadang dia cari duit lebih gampang di dalam. Udah gitu, sholatnya teratur, berarti. Iya benar. Udah pasti itu dia, sholat ngaji, ya kan, daripada di luar, luntang-lantung. Terus ada pelatihan juga kan? Nah, ada pelatihan. Ini yang perlu kita pelihara, kita pahami nih, kenapa adik-adik kita, kenapa saudara-saudara kita jadi kriminal, ya. Ya, karena ada keterbatasan dalam melakukan kegiatan. Nggak semuanya bisa jadi programmer, nggak semuanya bisa jadi entrepreneur atau apa, ada yang bisa main taekwondo aja. Ya, semuanya kan ada konsep-konsep wirausahanya kan? Iya, benar. Seperti itu. Apalagi kan, kalau sebelum pandemi kan masih banyak event yang bisa kita pakai tuh. Maksudnya salah satunya, ya? Ya salah satu yang udah pasti kita di Betawi ini demen keriaan. Pasti rame. Nah, tapi dengan adanya pandemi, jangankan sanggar ondel-ondel ya. Penyanyi terkenal pun, banyak artis-artis. Ini alhamdulillah misalnya, ini alhamdulillah nih adik-adik kita, neng-neng kita nih. Agak ada yang masuk ke dalam program OLP lah. Artinya online pros. Jangan sampai. Nah, ini terbukti kan? Jangankan artis-artis yang nggak jelas ya. Artis yang jelas pun sampai mereka harus bilang bisa menjual diri. Terjun ke dunia itu. Gara-gara pandemi kan? Iya. Nah, bukan aneh ngomong, lihat itu di berita gimana-mana kan? Nah, itulah dia. Jadi, udah gitu yang aneh, kadang-kadang sering ketawa. Kenapa orang ngeributin banget ya? Iya. Kalau yang satu mau, yang satu dibayar, jadi silakan. Ini kan sama-sama mau. Sama-sama mau. Tapi yang berwajib ngejer, ada yang bikin malu. Ada juga yang bingung. Lah, ini gimana nih ceritanya? Oke lah, memang itu melanggar norma-norma susila. Iya. Itu satu kenyataan. Cuman kita berpikir secara ekonomis, ya kan? Allah wa'ala. Ibaratnya pada saat akad itu terjadi, kalau memang suka sama suka, Allah wa'ala. Itu udah tanggung jawab sendiri. Iya, ya? Benar. Ya? Jadi ya seperti itu. Aneh sedih. Jadi satu sisi aneh sedih. Jadi dengan adanya pelarangan, dengan adanya pandemi, ibaratnya udah tambah digecek lagi. Nih. Iya. Ya, udah sulit. Udah jatuh, sulit. Ketimpa tangga. Udah ketimpa tangga, kagak ada yang nolongin, dia kan pingsan. Nah, this is what happened. Nah, ini yang terjadi. Rada sedih sih ya, dengan keadaan kita sekarang, mau ngapa-ngapain. Apalagi ondel-ondel, kayak kesiannya gitu, bang.
dia mau mencari duit aja udah susah kan. Dia ngamen segala macam, kenapa dilarang gitu. Sekarang gini, kalau kita ngomongin ondel-ondel sekali lagi, udah pasti yang USB kita larang. Karena itu melanggar adat istiadat kita. Kalau ondel-ondel USB, ya itu udah jelas. Tapi ondel-ondel yang jelas ada iring-irangannya, ada tekuannya, ada semua alatnya, apalagi pakaiannya rapi. Itu kan untuk warga yang prasejahtera atau saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu merupakan satu implementasi kearifan lokal, ekonominya ada, mengangkat harkat martabat juga secara mungkin tidak eksponensial, tapi kegiatannya itu linear, tapi mengangkat harkat martabat kita sebagai masyarakat Betawi, iya, kearifan lokal kita, dan juga mendapatkan yang ente bilang tadi, income pemasukan, iya, yang halal, insya Allah, iya, atau iban. Nah, padahal kita udah ada Perda Pelestarian Budaya Betawi, iya, ya kan, nomor 15 tahun 2004, iya, udah gitu ada Pergub juga penyelenggaraan Pelestarian Budaya Betawi tuh, yang apa tuh, nomor 11 tahun 2007. Tahun 2007 ya? 2017. Nah, udah gitu kita juga ada Pergub juga mengenai ikon Betawi, ya kan? Yang ada ondel-ondel, berikutnya. Cuma ente bayangin, kalau di satu kecamatan atau satu wilayah ada satu hotel. Hotel itu dia, kita supply ini. Biar pelatok, ondel, semua kegiatan seni budaya Betawi. Kita-kita pegiat seni budaya atau kita masyarakat Betawi, tambah tenar, tambah kesohor, duit dapat, nama dapat, dan eksis. Yep. Nah, ini yang kita harus kondisikan. Jadi saya sebagai ketua umum dari Betawi Bangkit dan juga wakil bendahara dari Bamus Suku Betawi 1982 dengan ketuanya Bang Haji Oding, ada Kiai Lutfi sebagai sekretaris majelis adat kita, Kong Haji Edi sebagai ketua majelis adat, ada juga sekjen kami juga Bang Haji Iksan. Ya, kita menekankan ke dinas-dinas terkait dan justru ke gubernur. Mau dibawa kemana ini? Jangan cuma ngegecek orang, tapi solusinya kan jelas. Iya. Gitu kan? Ada jangan masalah, sampai, gak ada solusi. Nah, Ane jujur aja. Ane dengerin senior-senior. Kalau Ane yang udah megang Bamus, Ane udah gedor itu balai kota. Cuman kita masih nyantai. Iya. Karena kita samina wa ta'ona, apa kata imam kita ya. Tapi kalau senior-senior kita bilang, wah ini Betawi ini, malah malam ya. Bayangin, kita udah digecek-gecek, dipinggirin, mau cari duit gak bisa, ya kan? Mau gimana? Adik-adik kita, anak-anak kita bisa terlantar ya? Iya benar. Nah itu dia, nah itu salah satu kesediaan kita, makanya kami di perusahaan saya juga, di PT Agraris Betawi Global, untuk perusahaan patungan usaha dengan teman-teman dari Betawi, iya, saya tekankan juga, karena ada undang-undang PT juga, undang-undang PT nomor 40 tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, CSR. Nah, disitulah PT kita, Sosetix dan Agraris Betawi Global, kita tekankan minimal 10%, 20% lah dari keuntungan kita itu kita salurkan buat dana-dana CSR, buat kegiatan seni budaya kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan at the end, in the final analysis, dana-dana terakhir, kita akan di dalam hidup kita akan merasakan siapa jadi diri kita sebenarnya. Ane bukan sombong ya, ente bisa Google namanya. Nama David, ya kan? Babe dan Abang memang. Kita sekolah udah kemana-mana. Iya. Tapi ujung-ujungnya kita pakai baju pangsi karena kita demen. Kita Betawi. Bagaimanapun kita akan melihat akar kita. Walaupun kita demen pakai baju Gap, Benetton atau Polo lah, Loren atau yang lain, tapi kita lebih demen pakai baju-baju yang bermuatan seni budaya. Ya, saya nggak tahu, mungkin waktu saya muda saya masih demen tuh pakai baju merek-merek, ya kan? Yeah. Sekarang juga, tapi tergantung timingnya. Yeah. Dan juga kalau kita mendukung dengan adanya misalkan arahan dari Bamus Betawi kita nih, Bamus Betawi Suku Betawi 1982, tiap hari Sabtu kita pakai baju pangsi. Nah, ya minimal toko-toko tukang jualan pangsi hidup. Iya, benar. Itu yang dari tadi saya mau tanyakan. Nah, ini yang kita harus tekankan. Apa perlu gitu ada jadi gubernur gitu kan? Atau jadi kepala dinas? Harus ya. Kalau kalau ane jadi gubernur, ane bagi-bagi duit. Ya, gitu. Jadi udah bismillah. Iya. Nah, kayak udah lumayan terjawab ya beberapa pertanyaan. Bisa nggak bang minta satu dua kata yang berbahasa Prancis kayak Inggris kayak buat pemain-pemain ondel-ondel nih, memberi semangat dia di masa-masa sulit. Jadi kalau kalimat itu
udah pasti memang the power behind the words. Jadi kekuatan di balik kata-kata. Nah, kita ini anak Betawi, sebelum kita kudu main pukulan, bisa main pukulan, kudu bisa main ondel-ondel, kita kan kudu bisa ngaji dulu, ya kan? Jadi harus ada namanya sekolah, sholat, silat, kalau kata imamannya tuh. Kayak Lutfi kan selalu bilang gitu tuh, ya kan? Imam besar FBR kita bilang, ya FBR itu ada yang namanya sekolah, sholat, silat. Jadi ilmu dipakai dulu nih sebelum kita ngebahas sesuatu. Zaman sekarang, ane sedih, banyak anak-anak Betawi yang kelihatannya itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan sahwat politik orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita yang jadi korban. Ya kan, dia ngomong pakai ayat-ayat. Dulu zamannya Rasulullah mendapatkan wahyu, itu ayat-ayatnya itu dipikirin dulu tuh malam. Misalnya pas terima, dipikirin dulu tuh sama umat pada masa itu. Dicerna dulu, dicerna. Ya? Apa nih artinya? Ya kan? Mau sehebat apapun, kalau kita dengar kalau Ta'ala fi Al-Qur'anul Karim, innallaha ma'as-sabirin. Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya, itu satu ayat yang luar biasa, Bang. Di dalam hidup saya. Iya. Jadi waktu saya melanglang buana, ini bilang kan saya bisa ngomong Inggris, Prancis, Belanda. Iya. Tapi babe bilang lo jangan lupa fit sama yang namanya Al-Qur'an. Nah, di situ kita lihat innallaha ma'as-sabirin. Mau sehebat apapun kita kudu sabar. Enggak ada mau nanya, ente mau kaya, mau punya duit seberapa pun, tiba-tiba ente mau mobil Mercedes atau datang langsung enggak di depan? Kagak dong. Sabar. Inden dulu lah. Inden dulu. Padahal itu udah di duit tuh. Iya. Itu contoh. Nah, apalagi ente kagak di duit. Iya kan? Kerja dulu. Jadi kalau ente mau nanya the power behind the words, ya. Jadi lepuh buah dia lemu. Mungkin gini, banyak orang-orang kagak tahu kalau salah satu filsuf Prancis yang terkenal. Itu ya kita udah tahu lah sebenarnya tuh banyak ilmu-ilmu filsafat itu kan diambil dari kitab-kitab ilmuwan-ilmuwan ulama-ulama kita ya. Tapi pada saat abad pertengahan ada perang ini perang itu kitab-kitab kita diambil gitu kan ya. Jadi banyak kalimat-kalimat yang sebenarnya itu datang dari jagoan-jagoan ilmu kita, dari Al-Khwarizmi yang bikin algoritma, dari tokoh-tokoh kita juga ilmuwan yang bikin buku tuh Al-Mukaddimah. Bang Dul, Al-Mukaddimah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Nah, luar biasa itu kan. Nah, itu banyak kata-kata. Nah, salah satunya ane yakin nih. Itu filsuf Prancis dia ngopi tuh sama kita punya tokoh. Dia bilang bahasa Prancis le cœur a raison. Clarison ne connaît pas. Jadi le cœur a raison, clarison ne connaît pas. Jadi artinya hati itu mengenal, mengetahui, mengerti apa yang alam pikiran kita sendiri tidak mengerti. Jadi kita bicara pakai hati. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Kitab Al-Sabr, buku mengenai kesabaran, beliau menyatakan organ vital di tubuh kita yang mengontrol semua sebenarnya bukan otak, hati. Jadi lega hati. Jadi kalau Inggrisnya the heart has its reason. Jadi reason ya kan, alasan, pikiran, logika. That the reason doesn't know. Jadi logika kita pun kadang kita nggak sadar. Ya kayak misalkan ente ngelihat neng-neng kita yang cantik, ya kan, kompok kita yang cantik, tiba-tiba, gue kok bisa jatuh cinta gitu? Padahal baru pandangan pertama. Baru ya, kita kagak tahu. Iya. Because the heart ya punya alasan. The heart has its reason. Di luar otak ya, kita. Ya, the reason doesn't. Nah itu. Nah jadi le cœur a raison, la raison ne connaît pas. Nah jadi buat kita semua para pegiat seni budaya, jangan pada takut, jangan pada khawatir. Selama kita benar. Nah kalau perlu tuh Satpol PP sikat abis aja. Kalau dia mau ngambil kita punya ya, barang-barang alat-alat, ya kan, ketahuan. Kalau perlu kontak aneh, ntar aneh samperin gitu. Karena itu sudah melawan. Gimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak? Iya, benar. Kita disuruh jadi maling ya, Pak. Disuruh jadi pendemo, disuruh jadi anarkis, gitu kan? Disuruh
bikin-bikin konten gak jelas gitu. Padahal kita berkarya di situ. Kita berkarya, Bang. Kita berkarya. Jadi inilah yang saya rasa pimpinan-pimpinan kita, senior-senior kita di Republik ini, apalagi Jakarta sebagai ibu kota, penting untuk melestarikan. Karena dengan adanya kearifan lokal yang mumpuni, itu menghindarkan kita-kitanya masuk ke ekstrem-ekstrem yang gak jelas. Iya. Kalau kita kenyang, Bang, ngapain kita ikut-ikutan demo-demo gak jelas? Setuju. Jujur, Bang, jangankan Habib, jangankan Imam, jangankan ulama, tukang beca yang asalnya dari Jawa, kalau dia salah, aneh belain. Apalagi alim ulama, aneh yang pertama kali pasang badan. Tapi kalau cuma buat sahwat politik dan lain-lain, mending kita cari makan, mending mancing. Bener. Udah jelas abis mancing dapet ikan bisa kita makan. Kenyang ya. Nah, mau bilang misalnya jangan sampai ada korban-korban lagi, Bang, di Betawi. Nah, inilah saya rasa, ya ini juga ngucapin mohon maaf lahir dan batin, Abang Pohon Cancing yang Babe yang hadir di sini, hadir di mari, dan juga untuk para netizen. Kalau kita semua punya salah, ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau ada salah itu milik kita ya, Bang, ya. Ya. Tapi aneh selalu punya pantun nih, Bang. Nah, sebelum kita selesai. Kita tutup dulu pakai pantun. Nah, jadi di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Nah. Kita semua para pelestari seni budaya, jangan pada bingung. Cakep. Karena SK kita udah turun dari langit. Kayak gitu, Bang. Iya. Nah, rame-rame, bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.